sempat mengalami cedera dan sekarang saat membantu pertahanan. Iya, bermaksud membantu pertahanan. Tapi dia malah membuat timnya harus mendapatkan hukuman penalti. Ya, ini situasi yang tentu tidak mudah bagi Erlangga ya. Ada rasa bersalah di sini kelihatan. Fabiano ancang-ancang jebret. Sebut tendangan penalti yang begitu tenang, kepo, jok kiri dari arah Fabiano atau kanan dari arah Dede Natsir. Pengalamannya, ketenangannya, akurasinya yang bisa kita lihat dari... Iya, dia menunggu dengan tepat. Momentum menembaknya tepat. Sesudah Deden bergerak ke kiri, dia arahkan bola ke kanan. Bola geleser ke kiri, kita lihat tadi. Berlawanan arah dengan lompatan dari Dede Natsir.